Cek sound satu tiga. Jadi gini, Anda ini HP kentang, FS 20, FS 10 mungkin. Ya, sini gue bakal memberitahu untuk nge-stuck di FPS 60. Sebelum kalian mulai video ini, jangan lupa like dan pencet subscribe. Jangan lupa nyalain loncengnya. Dan komen yang positif. Dah, gitu aja. Jadi FPS itu adalah itu apa namanya? Jadi kalau kalian main PUBG pakai HP kentang, jalannya itu nge-lag itu bukan gara-gara WiFi ya, cuma gara-gara ini apa FPS-nya yang kecil 20-30 gitu. Kalau 60 itu baru high FPS. Makanya gue di sini pengen ngajarin cara naikin FPS nge-stuck di 60. Langsung aja ke tutorialnya. Dan FPS itu ekstrim ya. Coba ini kita ke setting, nah grafik. Nah kan lihat nih. Tak ada ekstrim kan? Enggak ada ekstrim. Lihat enggak ada ekstrim. Dan pas kita geser-geser itu FPS-nya ngedrop gitu loh. Dan itu yang bikin kalian turun rank kan? Gue tahu itu. Gue tahu loh. Oh, jadi platinum 3 kan kan. Oke, jadi langsung aja ke tutorialnya. Jadi ya udah gaspol cuy. Jadi pertama kalian quit PUBG dulu. Exit game, bener-bener exit game. Aduh lama banget dah. Ntar lu skip. Wah gila, ngebug nih wallpaper gua. Udah, jadi langsung aja ke Play Store. Terus GFX loot apa ya, lupa gitu, pokoknya GF, nah ini dah ya. Nah sih kalian kalau pakai aplikasi ini sering ke ban lah, sering nge-lag ya. Gini loh, ini lebih bagus gitu loh, ini no ban no lag. Dan rating dari aplikasi ini tuh biasanya noh, lihat oke okay. Bintangnya ada 5.5/4/5 ya. Oh, jadi gue harus update dulu entar. Ya kalau misalnya kalian jadi kalian harus download nih dulu. Sekalian update dah bentar gua. Langsung aja kita buka, pencet open. Dan di sini kalian harus milih yang global lah. Global, kalian nentak kita bentar. Ya bener, kalian harus milih global. Aduh iklan. So, resolusinya 960x540. Grafiknya harus yang so smooth. Terserah kalian sih, cuman so smooth tuh lebih FPS-nya lebih naik gitu loh. FPS-nya tuh harus 60 ya, gila aja FPS 30. Ini kayak disable aja. Color for kalau misalnya ntar main di jelek grafiknya. Kalau misalnya klasik jangan lah. Renderingnya high ya, high. Dan dah ini nggak usah diaktifin, langsung accept. Aduh iklan lagi. Dan udah di game nih, kita udah di game. Tungguin aja. Buset, lama banget, terus gue skip aja. Nggak usah di skip.
cuma kekurangan di apa ya gini ya pak, grafiknya lebih burik kayak udah PUBG apa slide gitu loh. Terus itu grafik lo ya lebih baik lah grafiknya lah daripada yang tadi. Udah ya bisa bisa 60 kan ya 26 boleh lah paling ya. Eh, jadi teman juga ini juga nih settingan-settingan kalian tuh di reset. Ih langsung aja ini aktifin settingan-settingan Periscope ya. Enable. Nah, coba ya langsung kita tes di training gaming sehari. Saya ini kecet tadi. Oh.